kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara khadun nafsu, enak jadi kayak gede. Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu widato MC ini menisai kulfadilah wal karomah. Bos aku ini MC. Baru aku disangoni dihormat. Tekan muji ulama we dari segi dun. Ya, baru bisa wayoake macam-macam. Utak nek saya lek tekan muji ulama we dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebes biasa. Kalau jarang kerso di panggung, seneng gugur. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim, karena apa? Kalau kita terlalu menikmati duniawi, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko disualami dicucupi, munggah. Ya gak apa-apa itu, gak dosa sebenernya. Tapi takut saya, tak elek-elek ini mungkin jolak itu perkara duniawi, show-nya itu apa? Jadi orang ini tak pikir, teko ngaji barwis, warmu paham karmu, rakarap. Mulan ngarep ngaji karmu. Mesti rugi gue ya, aku tenang aja. Ben orang itu latihan ikhlas, kenapa? Latihan. Lu kadang gitu protes, beti yang dia. Terus, jangan sekali-kali nak tidak tak derek, terus kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, menaik lo derek gue. Dereno Fauzi malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereno kiai malah nyangkel topa. Ngerusin tahu tak kendaraan ning kota, takon sepeda motor kene terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah njuk neraka. Ya lho kene dalan akhirat ra roh donya ra roh sing ora iso. Lah tak koyo wong njuk urip. Dalan donya ora roh, dalan akhirat ra mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Saya senang jadi imam masjid akbar, masjid istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal, senang jadi sudes, wah keren sholat ngarepe. Bah, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da fathi Mekah, sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Medina. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang enggak ada yang dimakan. Tanya, ya Isa, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segar. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik. Cantik sekali. Aku tahu dia jalan turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud, sikilku tak ingkret noh. Nah beliau ngadek, tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah itu, wa ana muktari dotun bene adi. Turu terlentang, jadi coro ya sudah terlentang. Mau Nabi nak sholat suwi nggak? Dia tetap sholat. Oke, di bojo ayu orang ngeras sholat. Bojo elek ngeras sholat. Bojo elek ya amin junub mana? Sekarang orang kena gue contoh kasus itu semua kasus. Oke, di bojo ayu perawan turu karena pusing so sholat orang bus misalnya lo. Pemenang yang jagoan itu ada berapa? Mustafa lah kalau nangenya jagoan dia ni berapa persis? Berkau nangenya uang akeh itu so, nangenya uang sito. Misalnya itu so tak hitung mau ke sore. Aku nangenya itu so sito, mulang gajaran ni sepuluh. Cek susu cek sarap lah, ngerong dagang cek. Cek badi. Iku yang ada ni raih kelas. Raih kelas aku jurai kelas ilmu ku malah lorong. Kalau ngerokok yang terluas makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan, Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah sekarang menyangkut mukjizat, ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu saja, karena iman sarannya harus tahu, fa'lam, fa'lam itu tak tahu, fa'lam anna wulailah.
Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini jadi pitik, cara kue mungkin, Tor. Ayo jawab, Tor. Mungkin, kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik, kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak, kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada unta yang buting, yang sudah hamil, sudah. Kamu bilang, nanti unta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu enggak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali, nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran iki. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh, bisa. Ya tenan, terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok idukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok idukane ya kok ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab. Cuma ini ada bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk waras satu anbiya ya ora roh bedane. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wis sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoke wis dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun ndak bisa, iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lho saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan, dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya nabi sama enggak nabi. Makanya nabi itu tenang, masyhur. Ketika perang Khandaq, nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini.